mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang, sudah seharusnya kita mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki tiga modal utama yang membuat kita disebut sebagai agent of change, moral reforce, dan agent of social contract. Kita generasi muda merupakan potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa, serta perannya yang sangat penting dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Seperti yang dikatakan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Perkataan Bung Karno sudah sangat jelas menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi, guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, dan social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Sayangnya, kondisi pemuda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral karena terlena dengan kesenangan dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial, dan akademik pemuda yang tidak lagi memberikan contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat sebagai kaum terpelajar. Lebih banyak pemuda yang berorientasi pada idealisme dan tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam urusan akademik juga, mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Maka dari itu, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya Linda Alva Suarez, pemudi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh kaum muda Indonesia untuk maju bersama membangun bangsa dan negara Indonesia dengan fungsi yang kita miliki sebagai agent of change, moral force, dan social contract.